Nggak kerasa lebaran sebentar lagi ya guys ya. Yang artinya waktu untuk pamer-pamer ke keluarga juga sebentar lagi ya guys ya. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas rekomendasi jam tangan yang mantap buat lebaran ya guys ya. Kebanyakan ya guys ya udah kayak gamers ya guys ya. Halo semuanya, kembali dengan saya Ardi dari channel Galeri Jam Tangan. Di sini saya akan membahas segala sesuatu tentang jam tangan, mulai dari unboxing, review, sampai video tutorial. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Jadi, di video kali ini kita akan bahas setiap segmen kelas dari jam tangan ya, mulai dari low end, mid end, hingga high end. Jadi di video kali ini kita nggak bahas lengkap kayak review biasanya ya teman-teman. Jadi hanya rekomendasi jam apa aja di tiap kelasnya yang cocok buat kalian beli untuk lebaran di tahun ini. Mari kita bahas. Di kelas low end teman-teman, yang pertama datang dari brand Digitech dengan seri DA2020T. Jam yang satu ini punya tampilan sport ala G-Shock dan dibanderol dengan harga 200 ribuan saja. Yang kedua, dari kelas low end lagi ada designer dengan seri 8312. Punya tampilan yang sport juga, dimensi yang kecil cocok buat cowok maupun cewek dan dibanderol dengan harga 150 ribuan saja. Lalu yang ketiga ada dari brand Lorenzo dengan seri R5103M. Tampilan yang elegan dengan strap rantai cocok buat nemenin outfit lebaran kalian. Dan dibanderol dengan harga 200 ribuan saja teman-teman. Lanjut ke kelas mid-end ya teman-teman. Yang pertama ada dari brand Alexander Christie dengan seri 6141MC. Desain yang keren dan berkelas, dibalut dengan warna hitam kombinasi rose gold, udah mantep buat dipakai pas lebaran. Jam yang satu ini ada di harga 1 jutaan saja teman-teman. Lalu jam tangan kelas mid-end yang kedua ada dari G-Shock dengan seri GA2100HC2ADR. Punya tampilan yang sporty, plus digital, case frame-nya transparan dan kece banget. Jam yang satu ini sudah pasti memikat mata keluarga kalian pas makan ketupat ya teman-teman. Pakai lontong, pakai cabai. Jam tangan G-Shock yang satu ini dibanderol dengan harga 2 jutaan saja. Yang ketiga, datang dari brand Seiko 5 Sport. Udah nggak perlu mikir lagi kalau mau minang jam tangan yang satu ini ya teman-teman. Dari segala aspek udah worth to money. Dibanderol dengan harga 3 jutaan saja. Terakhir, di kelas high end ya teman-teman. Yang pertama, datang dari Seiko dengan seri SRPD21K1. Udah bisa dipakai nyelem, punya rotating bezel, dan punya tampilan yang mewah. Rasanya jam yang satu ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari jam tangan dengan harga 5 jutaan. Di kelas high end yang kedua datang dari brand Expedition dengan seri E6782M
seri ini seri limited edition. Dari segi desain, Expedition seri ini udah nggak diraguan lagi ya teman-teman. Plus jam yang satu ini edisi terbatas, yang artinya kalau kalian pakai sudah pasti kalian jadi orang dengan lengan paling spesial di halal bihalal teman-teman. Jam tangan limited edition ini dibanderol dengan harga hanya 5 jutaan saja teman-teman. Selanjutnya, jam tangan dengan kelas high-end yang ketiga datang dari negara Swiss, yaitu brand dari Luminox. Jam tangan Luminox sangat spesial karena dibuat dari bahan yang spesial, yaitu karbonok. Selain ringan dan sudah pasti sangat kuat. Nggak perlu diragukan lagi ya soal kualitas, tampilan, dan ketahanan jam tangan yang satu ini. Karena biasa dipakai oleh pasukan khusus, militer. Jam tangan ini dibanderol dengan harga mulai dari 7 jutaan saja teman-teman. Sudah pasti akan membuat tingkat kesombongan kalian jadi lebih meningkat di saat lebaran. Sombong amat. Gimana teman-teman? Udah nemuin yang pas buat nemenin lengan kalian pas saat lebaran? Mau yang low, mau yang mid, sampai mau yang high end sekalipun, sebetulnya tinggal disesuaikan dengan budget kalian saja sih teman-teman. Buat kalian yang tertarik dan ingin membeli produk tersebut, kalian bisa datang langsung ke gerai galeri jam tangan. Dan buat kalian yang ada di luar pulau, kalian bisa membeli secara online melalui marketplace atau WA yang sudah ada di deskripsi. Pengiriman gratis dan dijamin bergaransi resmi, sudah pasti aman ya teman-teman. Untuk model lain, kalian bisa cek video kita sebelumnya atau cek katalog lengkap kita di Instagram @galeri.jam.tangan. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe serta hidupin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Saya Ardi, bye!